Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri menggelar acara pisah sambut bersama Kadivtik yang baru Irjen Pol Raja Erisman yang menggantikan Irjen Pol Prasta Wahyu Hidayat yang kini menjabat Kasespim Lemdiklat Polri. Dalam sambutannya, Irjen Pol Prasta Wahyu Hidayat berpamitan kepada anggota yang berada di Divtik dan kemudian mengatakan hatinya akan selalu tetap berada di Divtik. Pak Raja ini satu liting saya, satu angkatan, di WI sama-sama satu rumah. Dia orangnya baik, dia orang yang bisa dipercaya untuk memimpin ITI. Saya minta apapun yang telah diberikan oleh saya dalam kerjaan, tolong Pak Raja ini didukung. Terakhir, saya mohon pamit. Tadi sudah serah terima, karena acaranya ini bisa sambut. Saya pamit dari BIPTI, BIPTI, tetapi hati saya tetap di BIPTI. Jangan sungkan tegur saya, sapa saya di tengah jalan. Sementara itu, Irjen Pol Raja Erisman mengatakan, selaku Kadivtik yang baru bisa diberikan kerjasamanya atau lebih ditingkatkan dan mengharapkan selama menjabat di Divtik dapat bersama-sama menjalankan tugas dengan baik. Jadi pada kesempatan ini, saya sebagai Kadivtik yang baru, seperti tadi telah disampaikan Pak Prasta, apa-apa yang telah diberikan Pak Prasta, jadi saya kira Pak Prasta minta kembali rupanya apa yang telah diberikan dan selama ini bekerja sama, tolong pada saya bisa diberikan kerjasama, kalau perlu ditingkatkan. Jangan tadi diberikan Pak Prasta setengah sama saya kasih satu lah, ya Pak Prasta. Asbi, saya mengharapkan selama saya menjabat nanti di Kadivtei, kita sama-sama dapat menjalankan tugas dengan baik, tidak ada suatu halangan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan kita juga bersyukur pada hari ini Jumat, hari yang baik, kita melaksanakan serah terima. Dengan ini saya sekali lagi mengharapkan kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan dengan Pak Prasta dapat dilanjutkan. Kita menyadari tantangan ke depan lebih berat, lebih banyak tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin ini harus ditingkatkan, baik kinerja juga kapabilitas kita. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.